Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman aksi drone peledaknya saat menggempur sejumlah benteng sementara prajurit Ukraina. Namun lokasi benteng yang menjadi sasaran ini tidak dirincikan jelas. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 26 Juli 2023. Drone pengintai lainnya merekam pasukan Ukraina yang tampak meluncurkan serangan, namun segera titik penempatannya diserang drone peledak Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah cuplikan penghancuran benteng prajurit Ukraina oleh drone peledak. Sejumlah pasukan Ukraina yang menghuni bangunan tersebut dikabarkan terluka. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Di lain sisi dikabarkan, pasukan Ukraina telah meningkatkan serangan balasan mereka setelah 2 bulan yang melelahkan. Perolehan bertahap meningkatkan dorongan baru di selatan negara itu sambil semakin mendekati kota Bakhmut, wilayah timur yang diperebutkan dengan sengit.